Visi kita sudah jelas di saat ini. Mewujudkan pemilu yang damai menuju Indonesia maju. Misinya, ya saat ini kita berada di bumi Tomsia, Minasa Utara, dengan Kabea Pakatuan, Bumakala Wujud, kita semuanya. Artinya apa? Artinya kita semuanya mewujudkan Minasa Utara Tanju yang aman tentram. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Kita tadi juga siap diri, siap sarana-prasarana, siap mako, dan siap piranti-piranti lunaknya. Inilah yang diharapkan organisasi ini, yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu mewujudkan bumi Minasa Utara yang aman tentram. Polres Minasa Utara di saat ini sedang melaksanakan kegiatan apel bersama. Apel ini diadakan untuk melaksanakan pengecekan awal di dalam kegiatan pelaksanaan pemilu 2024 mewujudkan Indonesia yang maju. Dan di saat ini kita gelarkan baik dari jumlah personil, sarana prasarana, dan hal-hal apa yang akan dikerjakan oleh personil di masing-masing TPS, dan kegiatan apa yang akan dikerjakan mengawali semua kegiatan yang sebentar lagi akan kita jelang, yaitu pemilihan umum 2024. Jadi di kesempatan ini rekan-rekan media sudah melihat bagaimana Kasub Satgas di masing-masing bidang menjelaskan, menjabarkan apa yang menjadi dominasi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi secara skalatif kegiatan ini kita adakan sampai nanti menjelang kegiatan pemilu ini nanti berlangsung. Jadi mulai dari saat ini kita sudah mulai siapkan kegiatan-kegiatan dengan cara studi kasus. Kenapa kita gunakan studi kasus? Karena hal-hal yang terjadi di hari kemarin, yaitu berdasarkan evaluasi di tahun 2015 ataupun pemilu yang kemarin, itu menjadi dominasi hal yang akan kita buat skenarionya. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita mampu membackup dan mampu mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Dan saya selaku Kapolres Minasa Utara juga berharap menghimbau kepada seluruh warga Minasa Utara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, untuk tidak terprovokasi dengan hal-hal yang digulirkan secara politis yang tidak sesuai dengan amanah undang-undang ataupun aturan yang ada. Mari orang semua baku sayang, baku peluk. Jangan kita berbeda pilihan dan kita berbenturan. Boleh kita berbeda pilihan, namun kita tetap bersaudara. Karena di tanah Tonsia ini adalah tanah yang benar-benar diberkati Tuhan, bersama-sama mewujudkan dengan iman bumi Tonsia sejahtera, damai, dan sukses. Salam kasih presisi. Polres Minasa Utara, kasih presisi.